Selamat siang, Pak Daniel. Saya Gary dan teman saya, Francisus Agus, ingin mempresentasikan produk yang ingin kami tawarkan. Next. Customer persona yang kami pilih, yang nomor 7, Gea, usia 18 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mahasiswi, edukasi sekolah menengah atas, pendapatan di bawah 5 juta. Needs-nya mengikuti event yang kekinian, mengunjungi tempat yang kekinian menjadi tren bagi lingkungannya. Motivasinya mengikuti segala jenis event, dikarenakan dia merupakan seseorang yang FOMO dan tidak ingin tertinggal mengenai event terkini. Goals-nya mengikuti berbagai event terkini serta tidak ingin tertinggal berbagai rangkaian event. Behavior-nya aktif, mendatangi pesta dan ulang tahun, mengunjungi restoran atau kedai kopi, menjadi trendsetter untuk teman-temannya. Metamorph merupakan sebuah acara eksklusif di mana para penontonnya dapat berinteraksi lebih banyak dengan musisi favoritnya. Metamorph menawarkan konser meet and greet dan pesta terbuka bagi para penontonnya untuk bersenang-senang dengan musisi favoritnya. Acara ini menawarkan berbagai keuntungan bagi penonton seperti foto bareng, sesi tanda tangan, dan pembelian merchandise original dari musisinya. Logo kupu-kupu dari Metamorph melambangkan social butterfly yang merupakan sebutan bagi orang aktif bersosialisasi. Memiliki lingkungan pertemanan yang luas, sering dianggap trendsetter oleh orang di sekitarnya. Acara ini merupakan acara yang dikhususkan bagi mereka yang tidak ingin ketinggalan dalam bersosialisasi. Warna kuning pada logo Metamorph memberikan mood yang semangat dan bahagia, menggambarkan vibes yang ingin dibawakan oleh acara ini. Meet and Morph sendiri merupakan tagline original dari Metamorph yang berarti bertemu dan berubah. Tagline yang syarat akan arti memberikan kebebasan bagi para penontonnya untuk bertemu menjadi apapun yang mereka inginkan. Next. Brand ambassador dari Metamorph merupakan artis-artis tersendiri, yaitu ATA Tribe, Basihir, dan Reality Club. Mereka dipilih secara langsung oleh tim kreatif dikarenakan mereka memiliki dampak yang besar terhadap anak muda sekarang dan profil anak-anak yang suka bersosialisasi secara aktif dan mengikuti berbagai event pesta di berbagai penjuru kota. Seperti yang kita bisa lihat di sini, kita punya akun Instagram bernama meta.morph2022. Dengan deskripsinya itu Met and Morph 3-4 Desember 2022 Gambir Expo Jakarta, Today's to stage, pre-sale tickets on sales now. Jadi pokoknya itu bakal ada eksklusif party dan merchandise yang dipersiapkan oleh Metamorph, termasuk kayak eksklusif live concert, eksklusif meet and greet, eksklusif merchandise, dan eksklusif party with your favorite artist. Dengan hashtag Metamorph, ATA Rising, Nike, Rich Brian, Warren Hu, Hindia, Lomba Sihir, dan Reality Club. Di feeds kedua tuh ada Met and Morph. Hey, here's our exclusive lineup just for you, Morpher, including exclusive live concert, exclusive meet and greet, exclusive merchandise, dan exclusive party with your favorite list. Next. Point of purchase. Jadi itu kita tuh menggunakan strategi point of purchase dengan memberikan promosi acara di klub dan kafe yang bekerja sama dan mensponsori acara Metamorph. Hal ini dapat dicapai dengan menempelkan stiker logo Metamorph, poster, serta kata-kata dari para pengisi acara di tempat-tempat tersebut.
Pemasaran ini digunakan agar profil pelanggan serupa tertarik ketika melihat pemasaran acara Metamorph dan tidak ingin ketinggalan acara eksklusif ini. Internet marketing menggunakan strategi pemasaran internet marketing dengan mempopulerkan event dengan bantuan influencer yang kecil, namun berdampak besar di lingkungan masing-masing. Mengadakan giveaway tiket dan merchandise agar para pengguna Instagram yang penasaran dan tidak mau ketinggalan acara yang diadakan dapat terus dijangkau dengan internet marketing. Menggunakan artis yang diundang untuk mengundang penggemar mereka untuk bergabung dengan acara temu dan sapa eksklusif dari Metamorph. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Metamorph. Terima kasih.